Persiapan Pilkada Serentak 2017 mulai dilakukan di sejumlah daerah di tanah air. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, pelipatan ribuan surat suara mulai dilakukan. Untuk antisipasi kerusakan dan kecurangan pada surat suara, polisi lakukan potong kuku massal pada tenaga pelipat. Puluhan tenaga lepas pelipat surat suara di KPU Banjarnegara, Jawa Tengah menjalani potong kuku massal yang dilakukan oleh Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemotongan kuku dilakukan untuk mencegah adanya kerusakan ataupun kecurangan pada surat suara yang akan digunakan pada pilkada. Pengamanan ekstra ketat juga dilakukan dengan pemeriksaan seluruh barang bawaan tenaga pelipat. KPU memperkerjakan sedikitnya 50 tenaga lepas yang direkrut di sekitar kantor KPU Banjarnegara. Surat suara yang dilipat sebanyak lebih dari 800 ribu, ditambah 2.000 surat suara cadangan. Pelipatan surat suara ditargetkan selesai pada pekan depan. Semua logistik pemilu di Banjarnegara akan didistribusikan pada awal Februari mendatang ke 1.742 TPS yang tersebar.